Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fahada al-mu'allafu al-dhahiri al-dhahir dhihna mukhtasarun minal ikhtisari wa huwa taqlilul lafzi wa takthirul makna fil fikhi huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkamir syar'iyatil amaliyati al-muqtasabu min adalatiha at-tafsiliyati ala madhhabil imamil mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ai ala ma dhahaba ilaihi minal ahkami fil masaili majazan an makanir dhahab ikhtasartu fihi mukhtasaran mukhtasar al-imami Abi Dar'atil al-Iraqi rahimahullahu ta'ala al-musamma bitangkihil lubabi ay tangkiyatihi maka nisa maka bermula ini karangan yang hadir ianya karangan pada akan itu mukhtasar dianya kata mukhtasar itu daripada ikhtisar wahwa dan bermula dianya ikhtisar itu sedikit lafaz dan banyak makna yang mukhtasar pada fiqih huwa bermula dianya fiqih pada bahasa itu faham dan pada istilah itu ilmu dengan hukum yang syar'i lagi amaliyah ilmu yang diusahakan daripada dalilnya syar'i yang tafsili atas mazhab ada ianya ilmu fiqih atas mazhab Imam Mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ayatnya atas ma berjalan ianya Syafi'i ilaihi kepadanya ma. Ma tersebut daripada hukum-hukum yang pada masalah majazan hal keadaan madhab atau ada ianya kata madhab itu majaz daripada tempat jalan. Aku ringkas padanya mukhtasar akan mukhtasar Abi Imam Abi Dar'ah Al-Iraqi. Semoga Allah rahmat dianya Imam Abi Dar'ah yang dinamai ianya mukhtasar dengan tangkihil lubab artinya pengembangannya lubab pengembangannya lubab lubab adalah kitab ringkasan juga sambungan surah yang di belakang fahada mu'allahu hadiru karangan ini karangan yang hadir dalam diri musannif yaitu Zakaria Ansari itu mukhtasar ini yaitu karangan ini adalah mukhtasar kitab mukhtasar jadi fahada isyarah kepada sesuatu yang ada dalam akal musannif mukhtasar ini adalah mukhtasar
muhtasa. Kata muhtasa diambil daripada kata ikhtisar. Ikhtisar ini bermakna sedikit lafaz dan banyak makna. Itulah yang dimaksud muhtasa. Kemudian di depan lagi fil fiqhi. Muhtasar pada fiqh. Muhtasar, kitab muhtasar ini pada ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Fiqh menurut bahasa faham. Fiqh menurut bahasa adalah faham. Wa istilah, kalau menurut istilah, fiqh ini adalah sebuah satu ilmu. Ilmu dengan hukum, ilmu dengan hukum yang syar'i, yang amaliyah. Ilmu ini diusahakan daripada dalil-dalil syar'i yang tafsiri. Itulah yang dimaksud fiqh. Jadi ilmu fiqh, fiqh adalah sebuah ilmu. Ilmu di sini maksudnya dan hukum. Ilmu dengan hukum maksud di sini adalah zat 75% dan hukum. Karena hukum fiqh adalah zaniyah, bukan yakini. Hukum fiqh ini 75% bukan 100% zani, bukan yakini. Kalau memang wa illa, jika tidak, kalau memang fiqh ini adalah yakini, berarti tidak ditemukan khilaf. Sedangkan dalam pembahasan ilmu fiqh ada khilaf-khilaf ulama. Dengan adanya khilaf ulama membuktikan ilmu fiqh ini adalah ilmu dani, bukan ilmu yakini. Jelas kan? Bihukum. Hukum di sini, maksud hukum di sini yaitu nisbah yang sempurna antara maudhu' dan mahmud. Contohnya seperti sebut sunat, sebut wajib pada witir dan pada niat. Witir adalah yang disunatkan, niat adalah wajib. Sebut sunat, sebut wajib itu hukum. Sunat dan wajib adalah hukum. Sedangkan yang menjadi fiqihnya iaitu ilmu dengan sebut demikian. Dengan tan, dengan mengetahui sebut sunat bagi witir, maka itu dinamakan fiqih. Itu dinamakan fiqih. Jelas. Berarti hukum di sini adalah nisbah yang sempurna antara maudhu' dan mahmud, atau antara mubtada dan khabar. Jadi hukum di sini bukanlah hukum kitabullah. Kitabullah yang takluk dengan perbuatan si mutakallimin, si mukallif, bukanlah. Berarti hukum di sini bukan hukum kitabullah yang takluk dengan perbuatan mutakallimin. Sebagaimana di pada pembahasan ilmu sufi. Jadi hukum dalam ilmu fiqih adalah hukum nisbah yang sempurna antara maudhu' dan mahmud. Contohnya nisbah sunat bagi witir. Nisbah sunat bagi witir itu dinamakan hukum. Yang menjadi fiqih adalah mengetahui sebut nisbah sunat bagi witir, atau mengasumsikan sebut sunat bagi hukum, sebut sunat bagi witir, itulah yang dianggap ilmu fiqih. Jelas. Amaliyah syar'i, syar'i. Syar'i dulu. Syar'i. Jadi syar'i, hukum yang syar'i. Berarti hukum yang bukan syar'i seperti hukum akal, hukum adat. Ini keluar daripada pembahasan ilmu fiqih, hukum adat, hukum kebiasaan, seperti kebiasaan sikin memutuskan kayu. Itu hukum adat, bukan hukum fiqih. Kalau hukum akal seperti wajib wujud bagi zat Tuhan.
wajib, wajib wujud bagi zat Allah. Nah, itu hukum akal, bukan hukum fikih. Hukum fikih ya seperti sunat, sunat bagi witir, wajib bagi niat. Itulah yang hukum yang dimaksud hukum, hukum syar'i. Yang amaliyah ini maksudnya seperti sembahyang dan yang lain. Sembahyang muktasabi. Ilmu fiqih adalah ilmu yang diusaha, ilmu pakai alat, alat fikir. Ilmu membutuhkan fikiran, usaha fikir. Jadi ilmu fiqih, ilmu muktasabi, bukan ilmu daruri. Kalau ilmu daruri tidak membutuhkan fikiran, ilmu gampang. Ilmu muktasabi ini ilmu yang susah, perlu memikir daripada dalil-dalil syar'i yang tafsiri. Jadi ilmu fiqih adalah ilmu yang diusaha, yang diusaha fikir daripada dalil syar'i yang tafsiri. Dalil-dalil syar'i yang tafsiri seperti begini contohnya, aqimu shalah. Ayat dari kata aqimu sampai kepada salata, dirikan olehmu akan sembahyang. Ini perintah wajib. Kalau aqimu sampai kata salata, dirikan olehmu akan sembahyang, ini dimaksud dalil tafsili. Tapi kalau kalau cuma pada kata aqimu tidak sampai kepada salata, ini aqimu ini bukan tafsili tapi ijmali. Ya, ijmali. Tapi kalau aqimu sampai kepada kata salata, ini yang dimaksud tafsili. Itulah yang dimaksud fiqih, ilmu yang diusaha daripada dalil syar'i yang tafsili. Dalil iaitu ayat Quran atau hadis. Tafsili ini kalau lebih mudah dipahami, tafsili begini contohnya, kalau cuma kata aqimu, aqimu salah. Contohnya aqimu salah ini kalau tidak, kalau cuma memandang perintah, tidak memandang takluk perintah, tidak memandang kepada takluk perintah kepada sembahyang, cuma memandangnya perintah wajib, ini dimaksud ini dalil dalil ijmali. Kalau cuma memandang kepada aqimu shalah itu perintah wajib, ini dalil ijmali. Tapi kalau sampai kepada kata salada, wajib bagi sembahyang, wajib sembahyang, perintah wajib sembahyang, ini baru dimaksud tafsili. Tafsili ini mendetil, ijmali tidak mendetil. Kemudian di depan, fiqih di sini adalah fiqih di atas mazhab Imam Mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris. Jadi fiqih, ilmu fiqih dalam kitab ini adalah ilmu fiqih atas mazhab Imam Mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi fiqih ini fiqih fiqih mazhab Syafi'i, bukan fiqih selain mazhab Imam Syafi'i. Di depan ai artinya alama dhahaba ilahi min ahkami fil masail. Fiqih di atas ma yang berjalan ianya Syafi'i kepadanya ma. Ma tersebut daripada hukum-hukum pada masalah-masalah. Jadi fiqih ini fiqih atas atas mazhab Imam Syafi'i. Jadi ditafsir kata ai ala ma dhahaba ilaihi min ahkami ini membuktikan mazhab ini pada dasarnya kalimat isim makan. Isim makan ya tempat berjalan. Kemudian dipindahkan kepada, kemudian dipakai pada mazhab Imam Syafi'i, ini terjadi majad. Terjadi majad ni. Majad intiqal.
dari majalah Indika, karena dari tempat berjalan kepada madhab. Madhab kan perjalanan akal Imam Syafi'i. Jelas kan? Berarti madhab ini dasarnya adalah kalimat isimakan, tempat berjalan, kemudian dipindah kepada dipakaikan kepada madhab Imam Syafi'i, tempat berjalan logika Imam Syafi'i. Kalau tempat jalan, dia berjalan dengan kaki. Madhab ini berjalan dengan akal. Ikhtasartu bihi, aku ringkas, kata Zakaria Ansari, aku ringkas pada mukhtasar ini akan mukhtasar Imam Abi Dar'ah Al-Iraqi. Jadi kitab mukhtasar ini ringkasan daripada mukhtasar Imam Abi Dar'ah Al-Iraqi. Jadi Zakaria Ansari meringkas kitab mukhtasar ini daripada ringkasan kitab Abi Dar'ah. Abi Dar'ah ini namanya Ahmad Waliuddin Ibni Alamah Syekh Islam Abi Fadil Abdirrahim Zainuddin bin Hussein Al-Iraqi. Sekali lagi, Ahmad Waliuddin Ibnu Alamah Syekhul Islam Abi Fadil Abdirrahim Zainuddin bin Hussein Al-Iraqi. Ini nama Abi Dar'ah. Abi Dar'ah. Jadi kitab Mukhtasar Abi Dar'ah dinamakan dengan Tanqihil Lubab. Tanqihil Lubab. Makna tanqih ditafsir iaitu pengembangan lubab, pengembangan lubab. Karena lubab ini juga mukhtasar. Jadi Mukhtasar Abi Dar'ah dinamakan dengan Tanqihil Lubab. Tanqihil ini pengembangan ataupun perbetulan ataupun perbaikan daripada kitab Mukhtasar Lubab. Jadi kembali kepada sini, Mukhtasar Abi Dar'ah dinamakan dengan Tanqihil Lubab. Sedangkan Mukhtasar Zakaria Ansari yaitu ringkasan daripada Mukhtasar Abi Dar'ah. Jelas? Kalau tidak jelas, simak kami ambil kesimpulan. Tahrir Tanqihil Lubab. Tahrir Tanqihil Lubab ini kitab Mukhtasar. Mukhtasar Zakaria Ansari. Tahrir Tanqihil Lubab, ringkasan daripada kitab Tanqihil Lubab. Tanqihil Lubab ini, kitab ini milik Abi Dar'ah. Jelas? Jadi Tahrir Tanqihil Lubab, Mukhtasar yang diringkas oleh Zakaria Ansari daripada Mukhtasar Abi Dar'ah. Mukhtasar Abi Dar'ah, nama kitabnya iaitu Tanqihil Lubab. Sedangkan Mukhtasar Abi Dar'ah ini juga ringkasan daripada kitab yang lain. Jadi Abi Dar'ah ini meringkas kitab Mukhtasar Lubab. Meringkas kitab Lubab. Kitab Lubab milik Imam Abi Hasan Ahmad bin Muhammad Muhamili. Jadi dasar kitabnya Lubab. Al-Lubab. Al-Lubab ini kitab Imam Abi Hasan Ahmad bin Muhammad Muhammadi. Kemudian kitab ini diringkas oleh Abi Dar'ah sehingga kitab Abi Dar'ah dinamakan Tanqihil Lubab. Sedangkan Zakaria Ansari meringkas lagi kitab Abi Dar'ah, yaitu menamai kitab Zakaria Ansari dengan nama Tahrir Tanqihil Lubab. Seterusnya, Zakaria Ansari mensyarahkan mukhtasarnya sendiri, yaitu Tahrir Tanqihil Lubab. Zakaria Ansari meringkas
kitab dirinya itu kitab tahrir dan kehidupan, kitab syarahnya dinamakan dengan syarah tahrir. Syarah tahrir dan kehidupan ini, kitab ini adalah syarah daripada kitab dirinya sendiri, yaitu Mukhtasar Tahrir dan Kehidupan. Jelas. Kalau kitab ini, coba perhatikan, yang di dalam kurung ini namanya Tahrir dan Kehidupan. Tahrir dan Kehidupan yang dalam kurung. Tahrir dan Kehidupan, ringkasan daripada Mukhtasar Abi Dar'ah. Ringkasan daripada Mukhtasar Abi Dar'ah, yang nama Mukhtasar Abi Dar'ah yaitu Tahrir. Jadi yang dalam kurung ini adalah Tahrir dan Kehidupan. Di luar kurung ini syarah tahrir namanya. Sedangkan yang di dalam ataupun yang di bawah, kalau kitab baru kan di bawah susunan. Ini karena kami ini kitab Semarang. Maka yang di dalam ini adalah Hasiah Abdullah bin Hijazi, atau yang lebih dikenal dengan Syarkawi. Jadi Hasiah Syarkawi. Yang di dalam ini adalah milik Abdullah bin Hijazi. Abdullah bin Hijazi Al-Syarkawi. Jelas kan? Tiga tuk amulang fahadanya isyarah. Isim isyarah yang isyarah dalam dihir musanah. Jadi yang ada dalam dihir musanah yaitu yang karangannya. Jadi ini yaitu karangannya adalah Mukhtasar. Kata Mukhtasar gecok daripada kata Ikhtisar. Makna Ikhtisar sedikit lafaz le makna, atau nik lafaz hu makna, dalam makna yang kena ya ke Mukhtasar. Ke Mukhtasarnya Mukhtasar apa? Jadi fil fiqhi adalah sifat Mukhtasar. Mukhtasar yang ditunjuk data ilmu fiqh. Mukhtasarnya adalah Mukhtasar yang ditunjuk pada ilmu fiqh. Yang ditunjuk data ilmu fiqh. Jadi Mukhtasarnya pelajaran ini adalah ilmu fiqh. Ke fiqh menurut bahasa adalah mufhum. Munyo menurut istilah fiqihnya ilmu, tabuh ilmu dengan hukum yang syar'i yang amaliyah, hukum syarak yang amali, yang mutasabi, yang diusahakan dibak dalil syar'i yang tafsili, yang dinyayakan fiqih. Ka ilmu no kita maksud ilmu. Ilmu maksudnya tak. Dan hukum, karena hukum fiqih itu hukum fiqah. Dan jika yakin, punya yakin, hanya terjadi khilaf. Sedangkan dalam masalah ilmu fiqahnya, dia terjadi khilaf tu. Khilaf ulama hanya membuktikan hukum fiqihnya bukan hukum yang yakini, tapi hukum dani. Kabih ahkam, yang bermaksud hukum itu no hukum nisbah yang tam antara maudhu' dan mahmul, atau nisbah yang sempurna antara mubtada dan khabar. Jadi hukum ini bukan hukum kitabullah yang maksud ini. Maksudnya hukum kitabullah ni usul fiqh. Kemudiannya takrif usul fiqh. Kemudiannya hukum ini tino hukum nisbah yang sempurna. Nisbah yang sempurna antara mubtada dan khabar, atau maudhu' dan mahmul. Contoh, lagi kita sebut sunat bagi witir. Sebut sunat bagi witir yang nisbah sempurna. Nisbah sunat ke witir yang sempurna. Sebut sunat. Sunatnya berarti maudhu. Kamu kan sunatnya berarti mahmul. Witir adalah maudhu. Sebut sunat bagi witir. Hanya punya yang bermaksud nisbah yang sempurna. Untuk tak kalah lagi hukum ke bang? Ya, sebut demikian gagal hukum. Sebut sunat bagi witirnya hukum. Tapi sebut hukum sunat ke witirnya hukum. Kamu kan? Tadepu. Atau tadu'o. Cara bersebut sunat ke witir yang kenyang ke biti. Yang kenyang ke biti. Mengetahui sebut sunat bagi witir yang kenyang ke biti.
kajilah, insyaallah kajilah. Syari, ada ke hukum yang syari? Hukum akal ini bedoh, akal hukum dohid. Dia dapat dohid tu. Hukum adat, hukum adat lagi tikin diputuh kaya. Adat tikin kau tikin tik adat tikin, hukum adat kau contohnya lagi tikin putuh kaya. Nah, tikin diputuh kaya, yang adat, yang hukum adat. Punya ilmu fikih bukan hukum adat, hukum syari. Nah, hukum syari, sunat wajib, haram, nah, makruh, nah, gapo ke? Ke muktasabi. Ilmunya ilmu yang muktasabi. Ilmu ada dua tu, nak ilmu daruri, nak ilmu muktasabi. Punya ilmu daruri, ilmu gampang. Kita tengok hebat dua. Anda pakai pudik boleh. Anda pakai pudik boleh untuk kita dali. Untuk kita dali pembukti bahawa kita setengah hebat dua. Yang anda pakai kena. Yang ilmu daruri ke. Anda pakai dali. Kamu orang. Anda pakai pudik boleh. Ya, kamu orang. Untuk kita dali. Supaya terbukti kita setengah hebat dua. Jadi anda pakai kena. Yang daruri ke. Yang muktasabi pakai. Muktasabinya pada pudik-udik dan mudadali pada pudik-udik. Nah, jadi muktasabinya ilmu fitih, ilmu yang muktasabi itu. Yang muktasabi atau yang diutaha daripada dalil syar'i yang tafsiri. Berkakiban cara takalon dalil syar'i yang tafsiri. Lagi okay, oh. Aqimu salah. Aqimu salah. Karena dalil ijmalinya in tafsili cina, diri tafsili. Dalil ijmali in atau diri dalil tafsili. Lagi contoh aqimu salah. Aqimu salah menyatakan aqimu salah segi perintah. Segi perintah apa nak kata? Perintah wajib. Hanya kalau mati pu yang perintah. Baik kalau pu yang perintah, kalau mantau wajib perintah. Nyoga anggap dalil ijmali. Dalil ijmali. Berarti bak contoh aqimu salat cuma takalon wajib. Hana bak kalon wajib. Bak kalon sembahyang boleh juga. Aqimu salat bak kalon sembahyang kalau mentok perintah wajib. Nya dalil ijmali. Ka ma tafsiri kibanku. Tafsiri kakalan sembahyang wajib sembahyang perintah wajib sembahyang nyamba oh tafsiri guna. Jadi ilmu fitihnya adalah ilmu yang muktasabi nibak dali yang mesti tak usaha nibak dali yang tafsiri iaitu aqimu salat. Nah mesti takalan wajib perintah wajibnya adalah wajib sembahyang. Nyak aku kena bersedi. Punya kalon eh kata aqimu iaitu semata-mata perintah wajib tanpa kalon wajib tu hanya ijmali. Punya tak kalon perintah wajib mah wajib sembahyang yang kata bersedi bukan. Ilmu fikihnya adalah ilmu yang karung ulama dulu. Kamu ke? Makanya ilmu itu pemanasan. Hanya nak berkaya yakin. Kerana ilmu yakin itu kakak kakornya tu minimal yakin hanya kilau lama. Maka jadi sembahyangnya wajib sembahyangnya. Ya, kamu apa? Baik dah puluh lagi nak kaji enam. Ya. Ha, kamu apa? Cara kalau tafsiri kali kejulau. Fiqih ada madhab Imam Syafi'i. Ya, fiqihnya ada madhab Imam Syafi'i. Beti. Ya, fiqihnya ada madhab Imam Syafi'i. Konfirmasi madhab lain ke Imam Mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama agaknya nada tulis siapa? Ya, kamu orang ke Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maksudnya kibar ala madhab imam di atima yang berjalan ianya Imam Syafi'i kepadanya umanya hukum pada masalah-masalah fikih. Hukum pada masalah-masalah fikih. Jadi mufhum dino madhabnya adalah kalimat isim makan gepindah daripada tempat makan ke madhab
Imam Syafi'i. Punya tempat jalan ya, berjalan je ngaki kan. Ya, boleh bukan nyomat. Nyomat berkena madhabnya ada kalimat yang kalimat yang dipindah daripada isi makan. Tempat berjalan. Berarti nyok majak tu. Majak tu dia, majak. Kakon kakon makna roli tu. Majak tu. Majazan. Tidak ianya kata madhab itu majaz daripada tempat berjalan. Kalau dulu yang kata rindu mama. Aku ringkas pada ini muktasar akan muktasar Imam Abi Dar'ah Al-Iraqi. Jadi Zakaria Anhari geringkas muktasar gonyan geringkas nibak kitab muktasar Abi Dar'ah yang kitab Abi Dar'ah gebuhnan tangkehi lubab. Ino maksud tangkehi lubab ino getafsir artinya pengembangan pengembangan lubab. Karena lubab juga kitab orang lain yang geringkas li Abi Dar'ah. Dengar apa? Fon kitab lubab. Fon kitab lubab. Lubab lah kitab. Tepuk kitab lubab. Ada kitab lubab. Kitab lubab iaitu ada Imam Abi Hasan Ahmad bin Muhammad Muhammadi. Jadi kitab lubab ada Imam Abi Hasan Ahmad bin Muhammad Muhammadi yang kitab lubab. Kemudian Abi Dar'ah geringkas kitab lubabnya hingga gubungan kitab tangkehi lubab. Abi Dar'ah geringkas kitab Abi Hasan Ahmad bin Muhammad Muhammadi. Kitab lubab geringkas di Abi Dar'ah sehingga kita akan gebuhnan tangkehi lubab. Zakaria Al-Azhari geringkas long kitab Abi Dar'ah, kitab Muktasa Abi Dar'ah yang nanji tangkehi lubab geringkas di Zakaria Al-Azhari yang gebuhnan kitab Zakaria Al-Azhari tahrir tangkehi lubab. Tahrir tangkehi lubab. Kemudian Zakaria Al-Azhari gucarah long kitab orang gucarah kitab tahrir tangkehi lubab. Gucarah lom dego yang tergoti, kebunan syarah tahrir dan kehilubah, syarah tahrir dan kehilubah. Kemudian kitab syarah tahrir dan kehilubah, gu komen atau gu hasiah li Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi yang kebunan hasiah Syarqawi yang kitab. Jadi kita hasiah kan? Di dalam kita hasiah. Menyuruh di luar matanji tahrir tangkehi lubab yang geringkah nibak muktasar Abi Dar'ah. Kamu tahu kan? Yang di luar kurung itu syarah yang berguna syarah muktasarah tahrir tangkehi lubab. Syarah tahrir tangkehi lubab di dalam hasiah ada Syarqawi iaitu Abdullah bin Hijazi nyoro. Dan goyan bawa kita baik Abdullah Abdullah bin Hijazi yang masyhur Asy-Syarqawi apa orang hanya kajian oleh berarti tiga dulu lah berarti kitab dasar lubabnya kitab lubabnya ada Imam Abi Hasan Ahmad bin Muhammad Muhammadi. Kitab lubabnya geringkas di Li Abi Dar'ah. Gebuhna kitab tangkehi lubab. Zakaria Al-Azhari geringkas kitab Abi Dar'ah yang gebuhna tahrir tangkehi lubab. Kemudian Zakaria Al-Azhari gecarah kitab tahriru gebuhna syarah tahrir tangkehi lubab. Jadi kok kau kali uji pembahasan. Abi Dar'ahnya nan gotnya. Abi Dar'ah, nama Abi Dar'ah Ahmad Waliuddin Ibni Alamah
Syekhul Islam, Syekhul Islam Abi Fadil Abdirrahim Zainuddin bin Husain Al-Iraqi. Nyo nama apanya? Atau pak video kali yang gawawai nyo dulu. Ha kamu kan. Ha. Tigotu nama katnya Ahmad Waliuddin Ibni Alamah Syekhul Islam Abi Fadil Abdirrahim Zainuddin bin Husain Al-Iraqi. Ya nama bidara. Kajian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.